Iya, kita mau lanjut terbang lagi nih ya. Jadi ini settingan saya biasanya kayak gini sih kalau mau terbang sih. Gimbalnya. Ini saya bikin 45 karena emang nggak ada apa-apa ya di sini soalnya. Ini ya masih 10. GPS-nya masih 10, belum bisa. Saya mau ngelihat progres pembangunan jembatan penghubung ya. Jadi biasanya kan kalau masuk Pangandaran tuh pintunya cuma satu, jalurnya cuma satu ya, lewat bundaran. Ini ada jembatan penghubung yang dari pelabuhan langsung ke arah pantai timur sini. Ini saya mau ngecek gimana, mau lihat jembatannya dari atas. Ini udah ready to go sebenarnya, tapi masih 10 doang GPS-nya. Kita tunggu deh, sebentar lagi deh. Siapa tahu dapat. Normal, normal. Baterainya 868 karena sebelumnya saya udah pakai terbang tadi ya. Ya udah 15. Sebentar. Kita langsung record aja deh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita terbang mungkin di 30-an aja, 30-40. Ya, udah. Nah, ini dia jembatannya. Kita mau lihat progresnya kayak apa. Ya, kita maju. Yang bagian sini belum diaspal ya. Ini saya di sebelah kanan ya, di antara jalan sama pantai sampah laut. Jadi ada semacam pedestrian ini yang sebelah kanan jalan ini. Ini juga baru selesai di plaster, tapi belum ada finishingnya gitu. Mungkin akhir tahun udah jadi ini daerah sini nih, harusnya ya. Jadi emang Pangandaran ini sedang bersolek, memperbaiki diri ya. Semenjak udah ada bupatinya yang asli, terus kan sebelumnya kan masih gabung Ciamis, terus sama bupati. Oh, udah nyambung ternyata ini jembatannya ya. Saya baru lihat ini, baru tahu. Jadi jembatannya udah nyambung. Itu di sebelah sana jalur menuju ke pelabuhan itu. Naikin lagi deh sedikit. Nah, ternyata di sini pohonnya tinggi-tinggi. Nah, jadi ini ya jalurnya, dia ke arah pelabuhan Cikidang Pangandaran. Ini arah pelabuhan Cikidang. Jadi ini pelabuhan, ini pelabuhan Pangandaran ini. Tapi sayangnya ini karena pagi, jadi mataharinya backlight gini ya. Harusnya kalau mau ngambil ini mungkin agak sore. Kita mundur coba. Salah, kita ke arah sana aja deh, ke arah sini. Nah, terus ini dia. Kita coba bikin panorama deh. Nanti kita habis bikin panorama, bikin video terus pulang ya, karena udah 50-an. Udah mataharinya udah lumayan panas juga. Nah, itu jadi sebelah sana itu Pangandaran ya.
Labuan Cikidang. Ini sungainya Sungai Cikidang. Jadi tadinya sih dari ini jalan pantai timur ya ini. Tempat saya ini jalan pantai timur, jadi nggak ada jalan tembusnya untuk ke pelabuhan. Sekarang ada. Jadi mungkin bisa mengurangi kepadatan lalu lintas yang biasa lewat bundaran utama Pangandaran ya, bundaran Marlin ya, itu emang udah terlalu padat sih. Apalagi kalau lagi musim liburan gitu ramai banget. Dan sekarang ini nih semenjak PPKM-nya diturunkan itu banyak wisatawan yang pada datang ya, mungkin karena setelah selama ini mereka dikurung di rumah aja, begitu boleh bepergian jadi mereka mau liburan biar nggak stres di rumah aja gitu. Jadi ya emang menguntungkan juga sih buat warga Pangandaran, karena emang sebagian besar ini menggantungkan dirinya sama wisata ini di Pangandaran. Jadi karena PPKM kemarin jadi mereka nggak ada pendapatan. Banyak yang kembali melaut sih sebenarnya. Kita jalan pelan-pelan aja deh. Mas, kaib sini aja. Oke, maaf ya, jadi saya sama anak saya berdua. Tadi dia mau ke arah jalan, jadi saya cegah dulu. Jadi pedestriannya ini juga berfungsi sebagai tanggul ya sebenarnya. Kita putar balik dulu deh. Jalurnya ke atas sebelah sana. Mungkin kita mau ngambil set kapal-kapal ini dulu ya. Oke, ke depan lanjut. Nah, ini ada salah satu di depan saya ini ada salah satu cara warga Pangandaran itu, nelayan di Pangandaran tuh melaut ya. Jadi dengan naro jaringnya di tengah laut terus ditarik sama orang ke dari darat pakai tali. Ini kayak yang di depan ini nih. Nanti kita mungkin bikin konten lagi deh tentang ini deh. Ini soalnya saya baterainya tinggal 30%. Ini coba bikin orbit deh di sini deh, kayaknya seru. Nah, ini jadi kayak gini.
Ini kalau yang di daerah, daerah wisata, di daerah wisata pantai timur itu pasti lebih ramai lagi sih. Udah salahnya positifnya. Nah, jadi gitu ya caranya ya teman-teman ya, ganti-gantian yang udah nyampe belakang ke depan lagi. Puntennya Pak. Jadi yuk pulang ya. Ada yang mau kerja lagi nih di sini. Silau banget. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksin dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.